Sudah check out dari hotel siang ini dan kita mau makan siang di bel kiri ya. Nah, kita mau makan siang di Empal Gentongnya Mang Dharma ya. Jadi dari hotel tempat kita nginep tuh cuma 1 kilo, jadi sekitar 7 menitan kalau kata GPS ini ya. Datang Empal Gentongnya. Ini aku pesen yang campur. Oh, dalamnya ya. Tuh. Terus ini nasinya. Nanti ini aku akan racik dulu. Ini pakai ini. Ininya pakai acar. Terus ini kasih kecap. Ya, aku suka kecap. Dan kalau di sini tuh cabenya pakai cabai giling gini ya. Ya, cabai kering itu. Ini aku campur. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau bacaan sama kayak soto tapi dengan berbeda, ada khasnya juga, ada khas Cirebonnya. Makan dulu enak. Iya, kalau masak makan Empal Gentong, si ayah udah nambah nasi lagi. Mata kelompok gerah banget. Kita kelompok kan? Kenapa kelompok? Semuanya tuh ada yang kuah santan gitu, dikasih kuning, kuah santan dikasih kuning, yang kalau di tuh dalamnya ada babat, ada usus. Kalau yang campur ya, daging juga kan, itu nggak mungkin enak. Kalau itu baru kalau acarnya coba aku baru-baru makan uratnya, enak banget urat sapi. Terus yang aku paling suka adalah acarnya, karena acarnya asam-asam bikin segar. Asam-asam
Uratnya aku nemu lagi, enak banget. Kenyal-kenyal resepnya, kenyal-kenyal tapi nggak keras, nggak alot, enak banget ya. Lembut tapi kenyal, banyak ya, pokoknya lembut kenyal. Terlalu lada ya. Mau keringat. Tapi keringatnya banyak. Nah, sampai keringatan. Keringatan banget ya. Semua orang pada udah. Mm.